Kat timing dia kat nombor 1 sekarang. Kalau dah tadi dia bawah tau, dia dekat dengan kosong tu. Beza sangat lah, berbeza. Okay guys, welcome back to my channel Aiman Sukanain. Okay, dalam projek Aiman, kita akan buat projek Wira pula hari ni. Kita nak tukar FITD. So, itu last dokumen tukar kita tukar ni. Sebab timing kita rendah, jatuh pada 1. Kalau itu kan normal, kena atas kena maintain 1 lah. Kalau macam bawah tu, kalau ke bawah dia, dia akan jadi macam tak normal lah. Sebab kita pasal aircon serentak sekali dengan engine semua, dia jadi jatuh. Sepatutnya dia kena maintain 1. So, kita tukar tu dia akan jadi maintain kan 1 balik lah, normal. Nak tengok kalau kita tak pakai tu lagi, dia akan jatuh ke mana. Jom. Okay lah, ini korang boleh nampak macam ni, kelebihan satu kat sini maknanya normal lah. Ini kira normal lah. So kalau kita buka aircon, dia jatuh pada, dia jatuh lah. So kira dia tak normal, kita kena tukar FICD dia. Itu dia kira timing rendah. Sebab kalau timing rendah ni, dia boleh mati tengah jalan tau. Dia boleh stop. Boleh kita, apa ni, boleh, kita boleh mati tiba. So kita nak ubah, tak nak bagi dia cepat mati kan. So kita nak bagi normal lah, kita tukar FICD tu. Nanti kita akan pergi kedai spare part, kita beli barang tu, atau kita terus apa ni, performance terpasang lah. Okay, jom pergi kedai spare part tu. Okay, dia dah sampai. Jom kita pergi ambil barang. Ambil barang, jom. We standard. Standard lagi cheap. Ini dia boleh adjust lah. Ini boleh adjust baik tu pun? Kemen angin lah, dia boleh adjust kemen angin. Sebab aku tanya tech kata Wira makan nak beli otak. Boleh, kadang-kadang dia orang modify tu. Modify yang besar. Berapa kau jalan? 20 kan? Yang ni besar ni masuk. Yang ni 3-4. Yang besar? Dia otak apa? Dia tak? Itu je. Baru ada warranty ke? Ada. Dah bagi 2 minggu lah. 2 minggu? Haa. Lepas center, tak boleh. Kita ambil jam betul-betul letak ni. Okay, thank you. Alright. Okay, hello. Okay guys, kita dah beli. Kita ambil brand Toyota. So dia kata boleh modify sikit situ. Boleh adjust angin dia. So lagi dia suruh pomen pasang lah. Okay, jom pergi bengkel pula. Tengah keluar, so kita kena tunggulah kat sini. Kita dah setengah jam lah, dia kata dia jangan beli barang tu, ok? Jom, kita tunggu dulu. Terus kau lah, enjin tu. Tak buang hati orang tadi jalan.
originalnya. Kalau ini original control dia tak. Komen tu tengah beli tu punya vibe dia. Sebab tadi sebenarnya kita kena beli tau. Tapi tak tahu, tak ada, dia tak bagi. So aku tak minta ke apa, aku tak tahu lah. So dia pergi beli vibe tu. Nanti dia pasang lah dia punya FICD tu. Nak tengok berapa, macam mana kita punya timing nanti channel, okay? Apa? Kelepak? Apa? Nak apa-apa? Tak, aku tak tahu nak makan apa lah. Nak buat apa lah, kita tak 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 lah. So makan petang, makan malam lah ni. Aduh, kita tunggu komen lagi. Dalam 10 minit lepas tu komen dah sampai. Jom kita sambung balik buat video. Kau tu apa lah? Okay, kita dah siap buat dah. Kita tengok punya timing dia tak ada power sangat. Dia dekat dengan satu dah. Tak, kita dah pasang FICD. Dia dah kat atas satu tu. So dia tak ada kat bawah dah. Kalau dia tak ada bawah gila lah, dia dah ubah lah. Kita dah okay lah, dah cun lah. Kita satu lah tu, dah cun lah. Beli balang. Lampan. Okay guys, kita dah tukar dah FICD tu. Kita dah letak body kit sikit. So kita tengok
kita punya, kita dapat kerja dapat, dia punya maintain kat timing dia dekat nombor 1. So kita, okay, sekarang kita dapat second, nampak dia timing kat timing dia kat nombor 1 sekarang. Kalau dah tadi dia bawah tau, dia dekat dengan kosong tu. Beza sangat lah, beza. Kita bawa dah sedap sikit lah. So tak ada lah, mati tengah jalan nanti. Okay, kalau siapa nak tukar, boleh tukar tu. Nak bagi timing sedap, nak bagi normal kat satu. Kalau tak, dia ke bawah tu tak normal. Okay. Ini jahit yang aku buat. Aku tukar modified FICD. Kita nak bagi timing kita normal balik. Sebab kalau kita buka aircon, kita buka aircon, dia akan jatuh. So kita tengok perubahan dia bila kita pasang FICD modified. Dia dah maintain nombor satu balik kat satu meter satu tu. So aku beli barang tu saja, FICD kat kedai spare part RM50. Apa pasang dia? RM58 tu termasuk dia bagi dia punya hose tu dengan punya ada wiring dia kena bas. Kalau tidak, dia kata kena beli satu set, tapi kita tak beli satu set. Tak tahu kenapa. Kedai spare part tu bila kita cakap tu dia cuma bagi benda tu je. So aku kat letak link kat Shopee. Shopee tu dia siap bagi FICD tu dengan ada host dengan sekarang semua lengkap lah, full set dalam harga RM60. Aku dah cari kat Shopee, tau dah tengok. Aku letak link kat bawah, kau boleh beli kat situ lah. Kalau kau beli kat kedai spare part kan, orang tak tahu. Okay, aku letak lagi nama Toyota, brand Toyota punya FICD. Okay, itu saja untuk video kali ni. Jumpa lagi di next video, okay. Bye bye.